Buletin TV Unisel bersua lagi untuk edisi 10 Mac 2017. Mari kita lihat antara rangkuman menarik yang kami bawakan kepada anda untuk minggu ini. Projek Wakaf Gazebo dan Seminar Going Digital. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Emin Bendaldal akan menemani anda untuk paparan minggu ini. Projek Wakaf Gazebo Unisel 1.0 yang telah mendapat kelulusan universiti di mesyuarat eksekutif pada tahun lepas telah mula beraksi. Projek ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang terpilih. Antaranya SMK Rantau Panjang dan SMK Saujana Utama. Wartawan Rutrawati Tinegaran ada laporannya. Projek Wakaf Gazebo 1.0 merupakan projek usaha sama pertama di antara tiga buah fakulti, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan dan Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Perkomputeraan. Projek ini telah menerima suntikan dana daripada pihak Komnet Unisel sebanyak RM50,000 bagi pemasangan gazebo di 10 buah sekolah di sekitar Selangor. Projek ini telah dilancarkan pada 1 Mac di perkarangan Dewan Chancellor Kampus Bestari Jaya oleh Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Prof. Dr. Shaharudin bin Badarudin. Apa objektif projek Wakaf Gazebo Unisel ni? Okay, terima kasih. Antara objektif utamanya ialah kita nak memperkenalkan ataupun menekankan semangat kerja pasukan. Ya. Semangat kerja pasukan antara staf-staf pemain teknikal, khasnya staf teknikal. Jadi daripada situ diorang akan bekerjasama dan secara tidak langsung akan menurunkan skill ataupun pengalaman diorang kepada pelajar-pelajar, sama ada di peringkat universiti maupun di peringkat sekolah. Gazebo yang dibina daripada bahan mentah adalah hasil usaha oleh kumpulan teknikal daripada Jabatan Kejuruteraan dan akan dipasang bersama-sama pelajar sekolah. Pendapat cikgu tentang projek ni, dan sebelum ni pernah tak ada projek seperti ni dekat sekolah ni? Terima kasih kepada Unisel utamanya untuk pasala yang hadir pada pagi ini. Jadi sebenarnya projek ini saya pertama lah untuk yang kolaborasi dengan Unisel dan juga IPT-IPT yang lain lah. Dan saya bersyukurlah kerana kesudian Unisel hadir dan juga menyumbang satu gazebo lah untuk sekolah SMK Rantau Panjang Bestari Jaya pada hari ini. Kami berharap projek ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang terlibat. Saya Rutrawati Tinegaran bersama jurukamera Vinisha untuk laporan TV Unisel. Sememangnya, tidak sukar untuk menghasilkan sebuah blog yang mampu menarik perhatian pembaca sekiranya isi kandungan itu menepati kriteria yang ingin disampaikan. Lebih-lebih lagi dengan arus kepesatan teknologi era kini, di mana informasi boleh didapati di hujung jari sahaja. Dengan hanya berbekalkan kemahiran dan pengetahuan yang luas, seseorang itu mampu mencerna idea dan suara melalui medium teknologi digital ini. Justeru, menyedari hakikat bahawa pentingnya memiliki ilmu dalam bidang ini, seminar Going Digital telah dianjurkan baru-baru ini di Unisel Shah Alam. Mari kita ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Zarif Muzamil. Menempuh era langit terbuka, kini perkembangan teknologi digital telah dikatakan mencapai satu tahap di mana ianya menampakkan variasi dampak yang besar kepada hampir setiap individu. Dengan teknologi digital, ia memungkinkan semua naluri ingin tahu individu dijawab dan mudah digapai di hujung jari. Menyedari betapa signifikannya mengikuti arus teknologi digital dan menghasilkan penulisan dalam talian yang baik, hasil kolaborasi pelajar komunikasi corporate di bawah kursus Communication Planning and Message Design telah menganjurkan bengkel Going Digital pada 7 dan 8 Mac yang lalu. Seminar dirasmikan oleh Dekan Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Perkomputeran Prof. Dr. Azmuddin Ibrahim dan turut disertai oleh Ketua Program Kewartawanan Puan Azira Azrin Shaharudin dan Dr. Kamaruzaman Muhammad Isa selaku panel. Okey, boleh ceritakan sedikit apakah matlamat sebenar seminar ini dianjurkan? Okey, matlamat sebenar seminar ini dianjurkan sebab kita matlamat sebenarnya kita nak mendesain satu web ataupun sesiapa yang berminat untuk desain web dan juga untuk menulis isi kandungan web tu yang baik. Contohnya dia punya grammar, dia punya isi kandungan dia, dia punya point, black, white space semua, itu semua penting dalam buat web. Jadi workshop kita ni adalah untuk mengajar atau memberi perkongsian ilmu mengenai cara untuk desain web dan juga menulis kandungan web yang menarik dan untuk
Yang bagus lah. Sebenarnya kalau macam berminat nak jadi marketis, tadi ada sebut pasal marketis. Marketis ni market product, market marketing strategi semua. Then kalau kita pandai buat content tu, kita akan attract lebih ramai customer untuk tengok web kita. So saya diberitahu bahawa seminar ini dianjurkan 2 hari, iaitu hari ini dan esok. Jadi boleh cerita sedikit apakah pengisian yang akan diisikan dalam seminar ini? Pengisian yang akan diisikan adalah contohnya pada pagi, hari ini pagi, pada sesi pagi ada workshop daripada Madam Azira, iaitu lecturer kita sendiri. Workshop ni akan berkaitan dengan cara menulis isi kandungan web yang baik. Contohnya macam saya cakap tadi, contohnya white space, paragraph, point, isi semua. And then petang ni akan ada satu workshop daripada Dr. Kemi berkaitan cara nak buat grafik dalam web. Contohnya macam mana kita nak masukkan grafik dalam web tu, nak bagi web tu nampak lagi menarik dan atraktif. Dan untuk esok pula, esok pagi, sesi pada pagi esok, cara untuk buat template web tu, cara untuk buat web tu sendiri, design web tu sendiri, macam mana nak upload grafik yang kita design semalam kepada web pada hari ini. Okay, hi madam. So, seminar ini memfokuskan kepada macam mana menghasilkan blog yang baik, membuat website. So, boleh madam terangkan sedikit apa kriteria-kriteria untuk membuat blog yang baik? Kriteria untuk membuat blog yang baik adalah, for me, is a good content. Okay, content yang baik, yang concise, very short, so that you can convey to the audience your information in a very concise way. So that is number one. And then number two is to write objectively, but it depends on your organization's punya objective. And of course the third one is you have to write for scanners, which means that you kena ada subheads, kena ada list, everything that makes it your reader easy to read your content. So that, yeah, jadi apakah faktor-faktor keberhasilan website yang elok? Faktor-faktor dia, I think for me is gabungan penulisan yang baik, image yang baik, dan juga layout yang bagus. Kalau let's say for example menu, susunan menu tak betul, then orang susah nak dapat cari information tu. So it will not be a good one juga. So kena campur tiga-tiga lah, writing, design and layout. So mungkin bagi madam, apakah cabaran-cabaran untuk membuat blog? Cabaran-cabaran ni, I think most of the time untuk mengemas kini hampir setiap hari. Okay, sebab kalau nak buat blog tu senang saja, tapi untuk kemas kini kan setiap hari with the latest information tu yang selalu akan jadi masalah lah. Sememangnya tidak dapat dinafikan, teknologi digital yang menular seperti cendawan tumbuh selepas hujan ini menjadi batu loncatan kepada negara, terutamanya kepada golongan sasaran seperti pelajar yang bakal menerajui negara suatu masa nanti. Diharapkan seminar seperti ini akan dapat dijalankan untuk pada masa akan datang. Sekian laporan daripada saya, Zarif Muzamil, bersama jurukamera Kavi Kumar untuk Berita TV Unicell. Paparan itu tadi menutup Buletin TV Unicell minggu ini. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan teruskan setia bersama kami untuk berita minggu hadapan. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.